أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام خصوصا معرفة هذا الكتاب وتكبير المشايخ الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نوينا كما نوى Salafun as-salihin. Niat saya ngaji, niatnya seperti ulama salafus salihin. Hadirin para jamaah jimat rahimakumullah, alhamdulillah pada malam jimat ini adalah malam istimewa. Alhamdulillah tadi siang dikasih hadiah sama beliau Abu Yazid, yaitu buhur seperempat kilo, anu buhur 30 juta, seperempatnya sekitar 7,5 juta. Ini beliau kemarin oleh usaha di Jakarta, alhamdulillah setahun kemarin terus mundar mandir ke Al-Fatihah. Sekarang yang tadinya patok paling tinggi kemarin 50 juta aja, sekarang sampai 150 juta bubur itu. 150 juta di beliaunya 1 kilo. Kesananya berapa? Jadi tadinya rencana mau buka pabrik di Kerawang. Udah survei kena apa? Corona ya. Kena corona gitu. Jadi ini konsum olah mati pada Kerawang ini. Alhamdulillah. Jadi banyak direbutkan, termasuk di puncak di mana suruh jadi imam karena beliau di Sudeste berapa tahun? Kan samanya. Mungkin 12 tahun di Imam Sudeste belajar qiraat, termasuk qiraat sabah. Qiraat sabah. Jadi antara zaman Madinah, orang tuanya banyak hotel di lokasi Madinah. Cuman beliau terpincut sama perempuan Indonesia. Aduh, ya Allah. Tadi kesambutan ningali Pak Lurah mana, Lurah? Di luar. Cari. Pak Haji Wahidin cari kerieu ngisi tadi di tempat bente. Tukar cari umaha nu katengar nih. Alhamdulillah, selamat datang mudah-mudahan berkah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذن مكة تتكلى الفقير ثلاثة jadi وقال البشر فقير ثلاثة الفقراء ثلاثة فإذن تتكلى الفقراء ثلاثة قد اتفقوا teman-teman sepakat. Halaman 31 pojok ke bawah, iji 2345 barisan kalimat di bawah ke atas. Pada tempatnya maka teman-teman sepakat sepo ulama kuluhum yo sekabehane ulama ala dhammi su'al ingatase ngacat menta-menta wa'ala anna hulan ingatasi setemannya soal ma'al faqoh sartani butuh iku yuhibdu menurunkan ngelebur al martabata ing martabat atau darajat wa darajata lan tegesi darajat wa arbabul ahwal lan utawi wong kang anduwene tingkah
kang luhur min ahli basar. Warbabul awalan uti wong kang andule tingkah luhur min ahli tasawuf kotal libuhum terkadang ngelindih ing arbabul ahwal opo halatun keadaan opo halatun tingkah tak tadi kang nuntut opo halah ayyakuna halilintah ono opo as-su'alu minta-minta zaidan ayiku zaidan jadi tambah lahum kadwe arbabul ahwal fi darajatihim ing dalam darajat arbabul ahwal walakin bil idofati tetapi ne den sandar akan ilahalihim marim tingkahe arbabul ahwal fa inna mislahadil akmal maka setemene iki-iki amal iku bin niyati kalawan niat. Lamun ayeuna ngajina rada penting wajar. Karena sesungguhnya ge numpuk kata kerupuk. Kerupuk sampai kaluhur eta. Sebetul mah arek kawang-awang mah. Mudah-mudahan bos kerupuk bisa umroh jeung pajane. Amin. Termasuk urang nu ngadahar kerupuk da. Sing bari saumroh, mata keudeung ngadahar kerupuk perebut. Kerupuk barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita tahu bahwa al-fuqara terbagi tiga. Aya al-fuqara la yas'alu indal hajat wa in utiya la akhadha. Teminta walaupun butuh ketika dibere jadi cokot hiji. Nu kadua teminta tapi ketika butuh dia dibere dicopot. Nukatilu menta ketika butuh. Nah kuayana gitu faizan kodit tafakau al-ulama sepakat seluruh para ulama ahli tasawuf ulama-ulama ahli Allah sepakat ala zambis su'ar mencaci kepada orang yang suka minta-minta. Ulah osok naik punta penta. Ya termasuk proposal. Iya kan punta penta. Jangan ada proposal. Ajang lele. Dia kan lele serangan merendah. Nernak lele. Nernak mbe. Ayo masjid mah. Karena lumayan gak emang. Meraredit kami tetangga gak merendah. Jadi asual ulah ka urang doang. Sebab ilmu tasawuf mah lain keur batur tapi keur urang. Ketika aya dalil ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Itu ja'al haqku telah datang yang hak wa zahaqal batil maka kebatilan harus hilang. Lain urang datang dakwah di masyarakat kemudian kehidupan masyarakat yang goreng harus hilang, bukan, tapi kejelekan yang ada di diri kita harus hilang oleh kita sendiri. Ja'al haqqu sekarang sudah datang, aing geus ngaji. Maka wasahul batil, seluruh kejelekan yang ada di dalam hati harus sirna. Atuh kira bukan kejelekan di hati di antep bae padahal geus ngaji. Ketika kita menerima susu susu itu maksudnya susu cap bendera lain susu cap kutang. Amin siap-siap ya. Susu cap bendera. Ketika hari diwadahan ke gelas, maka seluruh kotoran yang ada di gelas harus dibuang. Maka hati penyakitnya dibuang. Zahakol. Wa zahakol batil. Kebatilan itu bukan kebatilan yang ada di orang lain, tapi kebatilan penyakit hati. Wa zahakol. Karena sasarannya adalah qalbun nafsi. Makanya sebelum tidur, bangun tidur, disunahkan, dianjurkan kirim Fatihah. Kemungkinan banyak yang tidak tahu. Kirim Fatihah ke diri urang, ke para peruh urang. Jadi
panangan dipegang ke kolbun, kolbun kan sebelah kiri, dipegang ke kolbun, wahai hatiku, tenanglah di dalam jiwaku, dan sekarang aku kirimkan patih untukmu agar tenang, menjadi lokomotif jiwa ini. Khususon Al-Fatihah untuk hati saya, Al-Fatihah dihadiahkan ke seorang. Nah, orang kan biasa patihah-patihah, pernahkah orang terdiri orang? Lain, tapi termaksud lain maksud hati. Ya Allah, dengan patihah sengaja usaha, dengan patihah singanmu, tapi ente ngirim ke hati, ente ngirim ke ruh, padahal kadaharan ruh kurang itu adalah patihah diantaranya. Nggak boleh tafaku ala suami su'al, ulang usok minta-minta, apalagi ilhafa, wais aluna kasa ilhafa, mintana bari ngerenik, marebu ya 5 ribu, kan ayah si 5 ribu kan, setiap panen keliling 5 ribu, bahkan anaknya diaku paeh, ini anak saya mati, mau si dekat tidak punya uang, keisukan anaknya paeh doi, emang barang-barang anak-anaknya paeh dulu, awas, maka pantas lah. Jadi ya, ketika kita bicara fakir, maka bicara agniat. Urang daik dibere atau daik merek? Daik kan merek ketika dibere. Mengdang jadi panas mendang, Pak. Daik merek. Nah, supaya bisa merek, Allah ngajarkan pek bisa letik merek. Insya Allah nu barang bawa di jimat nu atau nu te barang bawa nempok gendoang nu mawa belah kuring macam bisa mawa mudah-mudahan dilimpahkan milik rezeki nak Allah. Nah, jadi dia zami sual ala annahu ma'al fatah yuhiddul martabata wa darajah, walaupun dalam keadaan butuh, ketika menta tetap akan menurunkan derajat seseorang. Jadi walaupun butuh, menta bakal menurunkan derajat. Subhanallah, orang mah paling resep mentanya. Paling resep. Unta menta paling resep. Komanya, terutama laki kan dia. Anu bagi ngerokok. Ulah menta ke batur. Ayo rokok beki, tapi tarangan luar ke rokok di sini rojali teh ya, rokok jarang beli. Ya, giliran sorangan nggak diimah, di keluar ke rokok sebungkus, kumpul weh, jangan pernah. Lumpang jalan-jalan jembatur, panggulan nggak merengkin ya, dadar, wis dahar panggulan nggak ereng, mangkat. Di sini tak mayar, walaupun kita ngomong sarangnya mentah ya. Allah Akbar. Makanya ayat keterangan penyakit itu kemarin encan tuntas kan ya. Asana teh encan ngebahas kabeh. Allah nurunkeun obat penyakit di dunia teh kemarin encan tuntas. Hiji penyakit ngarasula pikeun jalma nu malara. Loba ngarasula ay malara. Nu kadua penyakit medit yang korek alias mergese diberikan kasaran ke jelma benghar, jarang jelma benghar kebangun masjid sorangan, tapi jelma malarat kebangun masjid sorangan, loba jelma malarat kebangun masjid sorangan nu benghar jarang ayat itu nu malarat kebangun masjid sorangan. Dengan itu omongan lamun aing benar masjid lain sorangan. Itu berarti gak bangun masjid sorangan. Des kita dua ngomong benar. Tapi karena malarat gak bangun masjid mung di bantuan. Saya malah mun benar gak bangun sorangan batur bantuan mau diterima. Kebalarat ngomongan. Nges benar beda. Benar gak?
Makanya biki korek, biki benghar, biki korek, biki benghar, biki. Terus nukatilu penyakit di alam dunia adalah kiper sombong. Diberikan kepada pejabat. Jadi ulangannya lamun ayah pejabat sombong. Dan emang Allah mengkopkan sombong ke pejabat. Dan lain sekali termasuk Fir'aun, annar rabbul a'la, saya adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Cek pemajikan Asia, bilaku Tuhan masuk modal lah. Asia ngeledek. Walaupun kata Fir'aun sadis galak, paling sihat ke Asia. Naon sababna? Ayat 2 versi, can pernah Fir'aun salib bareng jeung Asia. Jadi Fir'aun itu barang daharna sapoe sapi hiji. Sapi hiji. Masya Allah. Barang daharna. Nah, lamun keur ngapsu ka pamajikanna, ti jauh kene geus sudah. Geus deket ditoel ku malaikat. Yes, kulapes, teu udang. Setiap yang harapan Siti Asia, Siti yang solehat dijaga ku Allah, teu udang, mantap. Jalan mana tu udah dicaci maki ku pamajikan ngecici bae. Lamun dosa lalaki teu buka duit, eh suka naik boga. Pala batu udah ngomong bunga coba. Lah. Hese ngalawan. Mantap jelasin dah. Tidak ku Tuhan yang tanda terhudang. Nah gitu. Nah Fir'aun. Ayat dari menurut riwayat lain. Jika Allah ngirim setan dirupakan Asia. Jadi sarehna jeung setan. Jadi biki jadi pejabat biki sombong wajar, tapi henteu semua pejabat. Nah, nu kaopat panyakit hasud. Diberikan ka saya hasud. Ka para ulama, para kiai, para ustaz, para ajengan. Iye panyakit ustaz hasud. Siapa baik memimpin tahlil teh aing teu bisa. Ya. Emang bodoh ieu bisa ngaji di kuburan. Aing tara kacatet, lain tara kacatet ngaji na nundutan bae. Jadi mah teu dicatet. Oh, gitu. Hasud teh adalah penyakit nu nempel di para ustaz. Mata disimpuring ngahibo ka para jamaah haji ngaduk. Lamun aya keluarga na maot, supaya ustaz kula silih omongkeun margi setiap tahlil tetep aya silih omongkeun dina ngon tahlil teh aya sabaraha ustaz. Lamun aya opat sadiakeun amplop opat. Ulah ieu amplop hiji jang mimpin tahlil doang, anun teu tahlil ustaz jadi ngagerawang. Duh, aing sukan moal datang ah tilu poe tahlil teh dititah pisan. Anu itu na teu hidang, cekal bae terus mikku sorangan. Masya Allah. Jadi weh rada renggang ieu iya, penyakit di masyarakat. Penyakit di masyarakat jadi hasil. Maka sadiakeun lamun aya 5 bere kabeh sehingga ih akang we dina hatena aing teh tinggal lagi meunang. Nah kitu. Ya ieu supaya aman seret gitu. Anu riwuh mah duitna 20.000 dipiring hiji anu mimpin tahlil hiji nu doa hiji kan bingung ai dicopot ku ieu itu bisi hayang disoit teu bisa ya awas mungkin aya opat penyakit anu diturunkeun ku Allah ka alam dunia. Nah urang mah ulah jadi jeleman nu beunghar bari ka Medin. Kumaha tuh? Contohna langsung baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contoh Rasul kumaha? Setiap aya nu maot diundang. Pasti naros. Ketika ya Rasulullah fulan bin fulan wafat. Naam. Tolong tanyakan punya utang enggak? Begitu, tanya punya utang enggak? Punya. Kumpulkan sahabat bapak tungan, kumpulkan sahabat bapak tungan. Nah, tin
dinasodakohkan umat itulah seluruh para sahabat dibenghargan ku Allah. Akhirnya asal ayat umat perebut ayat nyaman bayar kabeh, ayat ngebayar kabeh kan kira-kira kalau diulang gitu amal darah tak usah. Nah jampe na naon jampe na dibaca tiap ba'da sholat 8 kali wa wajadaka ilan fa'alna. Itu 8 kali. 8 kali dibaca insyaallah lamun tahun dia pemasukan 5 juta per bulan besok naik. Ketika baca setiap ba'da sholat 8 kali wa wajadaka ilan fa'alna. Rasul kan, ya Allah, ini kuring aja nama ngajamin terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, takkan bahwa jadaka fa'ilang fa'adna. Bahwa jadaka ilang fa'adna. Lamun salimena, bahwa jadaka dolar fa'adna. Eh, tepat lagi barang lengit. Dapat dari semua. Ngajaga supaya ulah lengit. Kalau toh lengit, kegantian di mana baik. Wa wajadaka dholan fahada. Wa wajadaka dholan fahada. Setiap ba'da sholat 8 kali. Lamun jang usaha itu 8 kali. Lamun ngajaga supaya nunggis aya di urang ulah aur-auran, ulah lengit, maka wa wajadaka dholan fahada. Dolan fahda. Ya Allah Akbar. Ya. 8 kali. Itu 8 kali tapi udah dihijikan. Iya mah niat tajam nulenit. Iya mah niat tajam nubenggar. Itu. Opat penyakit. Anu nempel ke manusia. Kurang. Supaya. Jadina minal agniya is-solihin maka diturutan macana ta wa wajadaka ailan fa'anna engkena berehan berehan sebab eta ayat anu ngabeungkeun bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam di tafsir. Nah ketika dilarang dilarang pun tapenta. Sebab jalan pun tak pentakan itu nah ya bohong. Loba bohong, emang teboga, aduh teboga pisan, teboga pisan, teboga pisan. Awas. Makanya diteruskan wa arbabul ahwal. Iya lu di SMS, dunia terbalik. Di kamari dilarang pun tak pentak, tapi wa arbabul ahwal. Ketika seorang sudah mempuncak ilmu ketasawufannya menjadi ahli Allah baik jadi waliullah ataupun menjadi ahli Allah biasa menjadi ahli Allah kumaha qad tadalluhum qad asub kana ilmu dore terkadang dituntut ia para wali-wali Allah untuk memaksa orang lain kita sholat. Justru malah minta kota terlimuhum halatun tak tadi ayahku dah soal zaidan lahum pindah rojatihim. Justru dengan minta derajatnya bakal tinggi. Dengan minta derajatnya bakal tinggi. Lamun kamari jeung tadi dicaritakeun bahkan minta-minta dicaci. Minta dicaci. Tapi justru ieu dengan minta orang yang sudah ahli Allah akan diangkat derajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia dipula contohkan di urang mah Mbah Khalil Bangkalan deh. Mbah Khalil Bangkalan sering dicontohkan munsing guring di kitab anjing hitam. Ya, jadi Qalbul Aswad anjing hitam. Didinya diceritakan bahwa ketika Mbah Khalil diundang nyolatkeun. Begitu diundang nyolatkeun, beres nyolatkeun, pas bade uih Mbah
dimohon jangan dulu pulang untuk mentalkin mayit dengan kalimat tadi la ilaha illallah dan seterusnya. Tolong talkin mayit. Cembah Khalil enggak bisa. Oh, Mbah Khalil bantuan talkin. Kalau memang saya suruh talkin, saya bawa santri. Tolong dikasih sedekah semuanya. Katakanlah 5 santri ditadi sedekahan sering 1 juta. 1 juta dipaksa. Sedekah 1 juta, 1 juta. 5 juta. Udah Yai, santri dikasih sering 1 juta. Untuk saya mana? Kalau santri 1 juta, 5 juta berarti saya 5 juta. Kan maksa ya. Oh, siore arbabul ahwal itu pada hakikatnya adalah karunya mere pahala. Dina hadisna kitab sitin, irhamu mautakum bis sodakoh. Karunya anjal manual kucara ngaluarkan sodakoh. Itu dina kitab sitin, irhamu mautakum bis sodakoh. Karunya anjal kucara sedekah. Dipaksa itu wali Allah teh. Sehingga sampai ayah jalmi datang ke kiai padahal terbuka masalah cek kiai teh. Muncit tibeknya lu terkenal kan di Basmalah datang kalinya kita muncit tibek, kita muncit sapi kita muncit tibek, muncit sapi lain tibek yang sapi, nah tapi sodakoh ketika buntu permasalahan, sodakoh anu dipakai disimpuri langsung naros ke Ki Husein ya wah, ini dasarnya dimana? Dibukakan kitabnya ku anjena kitab Jamusogir. Jadi kitab Al-Jamusawir karena di dia karawan Ki Husein terkenal setiap datang ya kita mencit embek, lamun gede mencit sapi, letik mencit hayam. Dibukakeun dina Jamusawir ingat mata hadisna asatun fil bait barokatun asatani fil bait barokatan wa hakala. Mencit embek di imah hiji barokahna hiji, mencit embek dua di imah barokahna dua. Wa hakala dan seterusnya. Tapi teu di imah di pondok di pencitna itu maka Ki Husein terkenal itu pencitannya intinya adalah dipaksa kita sedekah belajar sedekah. Oh ternyata wali-wali Allah ngajak itu teh karena karena ketika tadi keluarkan cilaka contohnya saat anu minta doa ke Kanjeng Rasul ayam pengarga salabah salabah asal tak sholat berubat lompat cekanjeng Rasul ya salabah kenapa habis sholat langsung lompat boga samping ini ya Rasulullah diganti oke abdi sholat pemajikan di imah abdi sholat oh khair bagus kalilaan bosan jadi drama malam ya Rasulullah doakan tak habis ikungan potongan ente untuk pantas bungan. Itu tahannya Rasul. Ya Rasulullah. Begitu katilu poe, mau didoakan. Didoakan, bahkan diberi beji. Kemudian bungar, sampai sebengar. Dipaksa kita sedekah, dari keluarkan, akhirnya mebes. Terkenal menjadi harta karun. Itu dari keluarkan, katakan arbabul ahwal. Itu maksa. Maksa. Kulawan. Sebab manehna medit jeung sajabana karena memang hembusan-hembusan setan aya. Hembusan-hembusan setan ka para pedagang jeung sajabana anu dipimpin ku rajana, raja setan apa? Iblis ya. Iblis teh ketika iblis turun ka lembur mah ngaranna naon? Ngaranna teh Azazil. Azazil di dieu. Inna zuriyatash shaitan auladul iblis ismu Azazil. Ismu Azazil. Tis'atun dan seterusnya. Jadi Azazil setiap tahun itu konferensi sedunia. Mawa opat bendera. Sebab iblis itu turun bareng jeung Nabiullah Adam. Adam itu turunna di Gunung Yuhan di India sehingga India adalah banyak ulama di India
termasuk nu dikaji ku urang ya. Nu dikaji ku urang si Zainuddin. Terus kitab Fathul Muin karangan si Zainuddin Al-Malabari, Malabar India. Oyotna ngaranna Zainuddin Al-Malabari India. Termasuk kitabnya disarahan ku tilu ulama besar di India. Anu ngaran kitabnya di India disarahan ku orang Indonesia Syekh Nawawi Al-Bantani. India lemburna Nabiul Adam alaihissalam. Kemudian Hawa dicegah, iblis turun di Basrah. Turun di Basrah di Mina. Nah, begitu turun di Basrah, wakilah eta iblis langsung di dia diaranan Ismu Azazil. Wakilah kawin jeung sorangan, ngabogaan opat telur. Wakilah kawin jeung orang, ngabogaan opat telur. Nu opat telur dikirim ke opat arah menjadi seluruh setan sedunia. Nah, setiap tahun ngayakeun konferensi mawa opat bendera. Mantap gak? Bendera ini dia Indonesia. Sengaja ya, itu bendera Thailand. Itu cinta NKRI. Jadi barang yang pas menyerangkan padahal oh, kaitannya yang omongan dia, tapi keluar ya. Jadi mau opat bendera, tapi opat bendera ribuan kontainer. Jadi opat bendera ditancapkan di opat rumah atau opat gedung. Anu keamanahan kita, lamun bahasa orang amanah. Ente sukses dipindahkan ke polisi polsek, pindah, bongan vaksinnya sedikit, terus gitu. Jadi mau opat bendera, hiji bendera yang pertama, liwa uzalim ditancapkan di gedung-gedung pengadilan agar tidak ada keadilan. Itu misi seluruh dunia di tandaan bendera. Atulamun urang geus ngadoa subhanallahi tajaba bi jabar bi an khalqihi fala aina tarahu la didda wala ridda siwa. Bacakan di hadapan pengadilan nanti kali di bendera nah. Lamun urang geus asak ya kan. Subhana man ihtajaba bi jabaruti anfi fala aina tarahu la didda wala nida siwa. Katingali ngalebetna. Ngalebetna bendera. Tatiis karasana. Kapa hakim, kapa jaksa. Supaya ulah berbuat adil. Lima uzzalim. Itu ke pengadilan. Supaya ulah adil. Jadi pengadilan tapi tidak adil. Nomor dua, liwa'uz zulam. Jadi dua kali zalim. Umaro dimulai tingkat tinggi sampai RT diharap menima RT ayah. Diharap menima RT, harap menima lurah, harap menima wakil ayah. Mata lamun arika bagi-bagi raskin atau anam hayang bebet ke dulur lah. Entah ayah liwa ayah. Ayah bendera eta. Lamun setahun temenang paling seetik jadi siksa sarua setannya. Bosan. Laporan menang berapa? Menang tujuh das. Ya menang tujuh. Warga segitu lo mana? Nukatilu. Iya liwa, liwa ulu kiri. Di tenden di mana? Pil aswak. Di pasar, di warung, di tukang korea, di tendangan bendera kah? Seluruh tukang dagang di wawul kiri. Itu nanyakan kepada duit dia 50, 40 atau tidak itu lagi can menang. Nah, itu kiri kan? Tidak itu lagi can menang. Ya, benar tuh. Iya, terus tidak itu lagi can menang. Untungnya yang saya punya teh. Oke saja lah kemana ya lah, kurang mah aja tuh untungnya. Tidak aku tuh untung dijual. Liwa ulu kiri. Allah, ya tukang pakaian kan itu. Nawar kan berapa? 100 tawar 70 udah bisa. Jadi itu lagi 95. 80 mak aja enggak. Mesa tuh jual rugi kan. 90 kira aku tadi tuh 95 jual 90 rugi 5.000 terus enggak ada ya. Makanan tuh berapa? Sebab ayah kiri. Lima ulu kiri. Allah Akbar.
anu pang teu bohong-bohong namanya. Tu bos roti, Ustaz Saim nya mana bohong. Eueun nawar eueun naon. Eueun ti dituna sekian henteu. Moal, tapi tukang cukur eueun curut-curut. Ya, cukur rambut. Malah nu bohong tapi karena di pasar mah aya bae sebab kurang transaksi tawar-menawar. Nah ketika pasar modern geus aya tah. Ngan ngabohongna ngabohong barang barang goreng di baguskeun di Simkuring pernah dibelikeun jam ubos socat haji mak haji belikeun jam 2000 real begitu dipakai 2 minggu aratel teh ya jam biasa ya kan Kang Haji ada hafal ngaran ya. Jadi anu teh nyaho jam di ditu di toko padahal ternyata anu mahal teh jam anu di nangar teh pinggir jalan sana kaki lima itu ya lima ulu kini. Nah nuka opat ya lima ulu khianat, lima ulu khianat ecek matul ilmu iu bendera kualitas baik di mana ayahnya di imah-imah kiai, di imah ustaz, di pondok pesantren, di majlis. Nah, ayo bendera, ayo bendera acara, Pak. Di imah kiai ya bendera. Supaya ulah ngejelaskeun hukum. Supaya ulah ngejelaskeun hukum. Pak Kiai, kumaha hukumna bola? Haram. Oh, geuning haram. Pan Said Husain. Waduh, budak santri kan baheula di Jawa. Keur marahin bola di tewak bolana ku kiai haram main bola ieu sirah Said Husain dibuat cokan dibelah bolana cek santri pak kiai kuring mana lapungan doang kiai mah komo eta ngabeulah ku bedo cek kiai ahurnya aduh ya Allah palebah nanya hukum haram. Assalamualaikum pak kiai. Waalaikumsalam aya naon. Abdi ketua tim, ya tim bola pada main, ya gara ajengan dia 10 juta. Sebenarnya beres 10 juta, oh punya bola, ah ayo, berolahraga maka aja letak. Kita nulilbi, itu, ada bendera-bendera. Jadi ayah opat bendera, tiap tahun, Azazil, ini yang diterangkan, ismu Azazil. Jadi diterangkan Azazil, itu satu-satu turun ke alam dunia. Orang Bali ini arbabul ahwal yang punya derajat yang tinggi dalam ilmu tasawuf itu kadang termasuk agar kurang malah menta-menta sampai di dia kalau Abu Ishaq nah niatnya bagus. Niat dan bagus kama kola wazalika kurang nyerti wazalika laku saya mongkono mongkono arbabul ahwal kodim tafakok tak tadi ayyafu nasual iku kama kola kaya oleh ucap sopoh ba'duhum sebagian ulama ahli tasawuf roha itu ningali sopoh insun Aba Ishaq ing Abu Ishaq An-Nuri Abu Ishaq An-Nuri rahimahullah iku yamuddu dawa'akan opo Abu Ishaq Abu Ishaq yadahu ing tangane Abu Ishaq wa yas'alu lanjalu sopo Abu Ishaq an-nasa ing manusia fi ba'dil mawadi ing dalam sebagian piro-piro panggonan fasta'zontu nuli milang-milang agung sopo insun salika imam kono-mongkono yang mudu ya duhu wastakbah tuh lan milang-milang hina sopo insun ing yang mudu Abu Ishaq lahu kanu Abu Ishaq fa'ataitu nuli nekani sopo insun al-junaida ing wali junaid rahimahullah ba'akhbar tuhunuli awi khabar sopa insun im Abu Ishaq bizalika kalau mongkono-mongkono ya mudu ya dahu pakola nuli ngucap sopa zunet layak zumu ojo digede-gedeke
Opo haza mongkono mongkono yang mudu ya dahu alaika ing atas sirah. Fa inna nuri maka satemene Kiai Abu Ishaq An-Nur ikulam yas'al ora menta anasa manusia illa yu'tihim angin yentah aweh sapa nur ingas al-ajra ing pahala fil akhirati ing dalam akhirat min sababin saking sabab la yadurruhum kang ora madarat ing apa sabab ingas la lima ora karena perkara ya khudhu kang ala sapa Abu Ishaq Imba wa ka'anna al-Junaid as'ar pas kurang balik dari contoh nak langsung ayat Abu Ishaq An-Nuri. Abu Ishaq An-Nuri adalah guru tasawuf na Syekh Junaid. Jadi Syekh Junaid di samping dididik kumamangna Ma'ruf Al-Qarahi. Setelah asap di Ma'ruf Al-Qarahi selaku mamangna, kemudian guru deui ilmu tasawuf ka Abu Ishaq An-Nur. Nah, sejunit boga murid. Ia muridna sering ngadenge di sejunit bahwa guru amat paling waro, paling hebat adalah Abu Ishaq An-Nur. Hayang mokrok, akhirnya mokrok. Nah, sapresna mokrok, ternyata ya Abu Ishaq teh ka pasar, ka lembur, menta-menta. Saya itu menta-menta Abu Ishaq An-Nur. Akhirnya sapresna nyaho fastah jamtu wa. Jadi masalah besar nih. Gitu masalah jamtu teh. Jadi masalah gede ya. Wastah waktu akhirnya waduh letik amat ya ulama menta-menta gini. Jadi menganggap ini adalah menjadi masalah besar dan menganggap itu adalah hina kerdirina. Akhirnya gancang-gancang datang ke Syekh Junaid. Assalamualaikum ya Syekh Junaid. Waalaikumsalam. Akhirnya kuring ningali Abu Ishaq menta-menta anu dilulukan kuseh. Ternyata Abu Ishaq menta-menta ke masyarakat. Yes alun nas. Kumaha jawab Syekh Junaid? La yakzumu hadza alai. Ulah digedekeun masalah ieu mah. Kitu tah. Ulah amuna dianggap gede ente can umur. Can saumur. Ba inna nur sesungguhnya Syekh Nur lam yas'al an-nasa. Tak minta pada hakikat nama illa liyu'tiyahum al-ajra fil akhirah. Pada hakikatna eta teh geur mere pahala di akhirat. Geur mere pahala di akhirat nisbatna lamun boga kolot nu maot supaya irhamu mautakum bisadaqah. Nisbatna keur jalma nu mere eta supaya innan nasa yaumal qiyamah fi dzillis sadaqah. Sesungguhnya di hari kiamat manusia ayat di bawah naungan sedekah. Sedangkan Syekh Junaid teh mere isara karena hadis Nabi nu nyarakeun anu nyarios kieu yadul muti hiya al ulya wa arada anna yadal muti yadul akhis. Yakin jarang anu ningali hadis ieu. Artinya keterangan kieuna. Lalu apa? Geus yadul mulia khairun min yadis sufla. Nu mere leuwih bagus tibatan nu dibere. Tapi cek dia yadul bukti jalma anu mere al ulia itu mulia. Wa aroda yang dimaksud mere adalah anna yadal muti yadul akhis. Cuma nu nyopot. Tuh, nisbat tadi wali jalma nu nyokot lilmal. Geuning jalma nu nyokot harta disebut yadul muti li annahu yu'ti as-salat karena mereka yang memberikan pahala nanti di akhirat. Sehingga hadis Nabi mengatakan di kitab lain engke jalma bungar padahal nareangan jalma malarat di akhirat.
Jadi malah numalarat mere syafaat. Ketika numalarat mere syafaat, Allah naros. Sebab kanjeng Allah nyarios dina hadis kursi, anna fuqara wal masakin iyali. Bahwa orang-orang fakir miskin adalah iyali keluarga ku. So, dina kita bugiatul murtasyidin. Five asnaf ya, anu sedekah kalimah asnaf. Nah sampai-sampai itu, iza anjen ayana diberi izin untuk menyafaati. Menyafaati siapa ya Rasul? Ya Allah. Sapaatan jelemanu asumerika anjen. Duh, jelemanu malarat jadi di tuneangan. Anu balalungar di mana? Anu asumerik, ditarik. Ditarik, aku jelemanu malarat. Sebab membengar loba proses. Melintas gernawan tas nak menang di mana yang saja mana lu miskin kan seselonongan jajal orang lalu numpak kapal barang bawa dua tas yang saja mana kan wah itu tak Allah bayar hak yang mustahil mustahil zarkasi begitu asup ke ruang nanti tetetet begitu kan tetetetet nah lepas tetetet tetetet masih tetetet kene wae ya hai batu tetetet eh si orang sapatuna dianakna aya baku kayu baku kayu ieu mah tetet terus oh si orang di jero na aya beusi di jero kaki napa naon eta sasada eta tetetet aya beusi yang di jero. Masya Allah, tapi mungkin ya, di mana tetetetan, terus dibukaan kabeh masih kena tetetetan. Jero iya ayam teh, besi di jero masih kena kena banyak. Masya Allah, teh. Nah, ada untuk barang bawa nggak ini? Nyalonong nggak? Ulah lupa kapal lah, orang ke mall, sosolonongan doang, untuk beli, bang gaya doang, nggak di mana di mall atau kan luar, sugan nenek aja enggak. Insalamualaikum, batur mah, oh, lila amat. Oh, sebab barang bawa, barang beli. Kiyo. Maka, nu pakir miskin, tihela asuka surganya. Nu benghar pinderi, baraha jarakna, jarakna 500 tahun akhirat. 500 tahun akhirat. Lain 500 tahun dunia. Sedangkan, di dunia, di akhirat, wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Sapoe di akhirat, sarua ujung 1000 tahun. Lamun 500 tahun berapa? Masya Allah. Kayak gitu, asa kenangan jadi jelma malarat tanya. Nah, ya maksudnya tereh. Akhirnya, kan si Abdurrahman bin Aufan, ya Rasul, abdi nges bung-bungan lah. Wis mumbara wis sedekahkeun kabeh wis sedekahkeun akhirnya dibeakeun hartana kan kebingungan beak hartana kumaha akhirnya bari kurang tamu di Madinah kabeh petani ngamarna kurma rugi sebab teu laku pokok sapareng kehujanan ya dibolikan sadaek-daek kita ku Bos Asman teh tah lawar baraha bae manehna mah kehujanan dieu nah akhirnya ngeluh petani-petani korma di Madinah ngeluh, saya sedang ngeluh. Nah, iya peluang aing jaya malarat tu, diborong kabe. Iya buruk mohon. Telapu, aduh sedih. Dibalik ukuring. Harganya biasanya berapa? Lumayan bagus. Katakanlah 50.000. Balik ukuring 50.000. Aduh benar, diborong kabe. Pihak berita. Alhamdulillah, sujud syukur ke Allah. Allahumma ja'alni miskinan, ya Allah ya Rabb jadikan aku orang miskin. Numpuk di mana korma buruk. Sanggeusna numpuk kurang seminggu kemudian di Yaman talemburna ieu. Di Wuhan, di Yaman kena musibah. Pas musibah ayeuna lah. Hasil penelitian eueuh deui obatna iwal ti korma buruk. Diteangan korma buruk. Oh ayana di Abdurrahman bin Auf. Akhirnya didatangkan di Tahkuraja Yaman. Begitu didatangkan, oh saya tidak dijual. Harga boleh berat 50.000, 500.000 sekilo. Jiwa dagang keluar, iya oke. Benghar doi. Datang deh ke Rasul, ya Rasulullah. Iya benghar doi kuring. Gagal jadi orang miskin deh.
Hajat teh nunggu 500 tahun nunggu nak di ruang lobi tiis gitu tak nunggu lagi lain di neraka nunggu nah gitu hebat ya 500 tahun kan lumayan. Namun Nabi Adam dan Hawa di surga cuma setengah poin. Dalila Nabi Adam cuma setengah poin. Lamun iblis 80 tahun akhirat. Tapi lamun Adam dan Hawa cuma setengah hari. 500 tahun dunia setengah poin. Nabi Adam di dunia di surga jeung Hawa itu 500 tahun dunia kan setengah poin. Di surga kagoda mate encan sapoe-poe acan. Diturunkeun ke alam dunia teh Jumat sore. Qobla nanti pajar surupnya surupnya nanti nanti surupnya sebelum nanti sebelum maghrib guru pusanci nah digendeng turun ya tetap digendeng ku malaikat Jibril begitu digendeng kacapean poe sabtu teh kan sabtu teh istirahat artinya sabtu teh tidur sabat teh tidur. Nah, poe satu teh sare Nabi Adam di gunung. Seluruh makhluk Allah sebelumna teh aya sare. Can pernah di dunia aya sare makhluk. Aya maung, bangkong, naon bae can pernah aya sare. Di dunia sebelum Nabi Adam turun. Begitu Nabi Adam turun poe satu sare, seluruh makhluk hayawan sare. Sarena teh berbarengan ngahormat Nabi Adam alaihissalam. Ya Allah, poe Sabtu mantap anu digawe Sabtu loba sare sebab kantor tutup. Deh, alah, aya kitu da eta. Aduh. Ya, terus. Nah, terus masih loba keneh, rupina sabitu heula aya rujak jeung sebagainya. Sallallahu